Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baik, kesempatan kali ini saya akan berbagi cara bagaimana melakukan pembelian token PLN menggunakan aplikasi BRI yaitu BRIMO. Baik, langsung saja saya akan membuka aplikasinya ini BRIMO, dan di sini kita bisa login menggunakan sidik jari atau menggunakan login user dan password. Jadi di sini saya akan menggunakan sidik jari aja. Dan setelah itu di tampilan awal ini kita klik menu lainnya atau kita bisa cek saldo di sini. Atau langsung saja kita klik lainnya. Dan di sini kita pilih menu listrik. Ini dia menu listrik ada di atas. Oke, kita tekan ini dan selanjutnya kita pilih ini ada transaksi terakhir. Jadi transaksi terakhir di atas ini jika kita sudah melakukan pembelian token atau pembayaran listrik bulanan maka akan tampil di atas di transaksi terakhir ini. Dan selanjutnya di sini saya akan tekan tambah daftar baru ini ya untuk pembelian token. Dan di menu ini kita pilih produk listriknya yaitu token listrik. Karena di sini saya akan membeli pulsa listrik. Jadi kita pilih token listrik. Dan selanjutnya kita masukkan nomor listrik kita. Jadi kita tekan sini dan masukkan ID meter kita. Dan di sini ID meternya saya akan saya isi dengan nomor ini, dengan nomor si pelanggan. Dan setelah itu kita tekan selesai. Dan selanjutnya kita klik beli. Nah, di sini tampil ya untuk nama pelanggannya dan nomor ID meternya juga dan dayanya juga, dan di sini ada nominalnya. Kita pilih di sini ada sampai 1 juta dan 10 juta, ada 5 juta juga. Jadi di sini saya akan mencoba memilih 200.000. Jadi setelah itu kita klik beli. Nah, di sini ada tampil konfirmasi dari sumber dananya juga dan nama nasabahnya. Dan untuk adminnya di sini kita dikenakan biaya Rp3.000. Jadi nominalnya semua yang terpotong dari rekening kita adalah Rp203.000. Jika sudah kita klik beli. Dan di sini kita masukkan dari PIN BRIMO kita. Oke, ini dia sudah sukses dan transaksi berhasil ya untuk pembelian token ini. Dan di sini ada nomor tokennya 20 angka ya untuk nomor tokennya nih. Kita bisa salin atau kita bisa kirimkan via WA ke nasabah. Oke, cukup mudah ya untuk pembelian token dari PLN ini. Baik, cukup sekian. Terima kasih.